Assalamualaikum, kembali lagi dengan channelku, channel pribadi, channel apa jenenge? Arman Zakaria New Monata. Oh, Arman Zakaria New Monata. Wis heran to, turu ya. Wis ono, cuman guru kena di PH sile. Tapi itu semua saya anggap bonus karena yang intinya kan bukan itu, untuk dokumentasi sebenarnya. Tapi karena itu memang ada uangnya, ya itu masuk bonus untuk saya kan gitu. Awal mula belajar gak butuh duit. Ya tapi berhubungan itu lah rancah. Keadaan. Nah keadaan. Ini kan ternyata YouTube tuh ada uang ini. Itu yang saya berusaha untuk kembangkan. Iya tapi tinggal manungsaane kreatif enggak. Ya sini mau rodok kenyangan mau manungsaane. Rong dino semangat, rong dino loyo. Ya mendingan ngombe obat mati ya. Nah, ini kali ini sing biasa sing wingi-wingi artis, jadi ini sing delok ono sing musisi barang. Kali ini di saya langsung dengan pimpinan. Lho, bos rek ngomong bos, pimpinan New Monata, yo presiden direktur yo. Yo. Dukur pangkat iki bintang 3. Yo yes, pokoknya gitu. Dure jenderal lho. Pokoknya iku yo sing duwe, yo bos yo ketua. Istilahnya sisi penyanyi. Penyanyi. Nek omong masalah musiknya kalian nek bayari dobel-dobel. Nah, ini Cak. Ini beliau ini tanggap apa ya? Satu. Spiritual. Sing jelas yang pilihan gue tuh Caca. Dua, isio tanggap senior. Senior dalam arti dia menggurui nek ngandani. Terus jadi contoh untuk semangate, contoh kak sambatan, contoh ya sorone gitu loh. Sing saya contoh mana ini aku ati ngeluh nang Caca iku isin. Malu, sumpah isin. Malu. Pribadi aku jadi kadi duwe dak. Ini Caca rek ini duwe. Wisin asli wisin. Urip mung sambat. Wih, kasih podo rek. Nah, ini kan karena momen yang ya gak kebetulan sih ya ngomong ini ya okay. Di momen pandemi pertama kali kita ke Jakarta tidak ada proyek, nanti besok malam itu live streaming sing donasi berdonasi jadi untuk amal juga emang ya donasinya ini Monata. Pesen-pesen sampai dulu-dulu aja sampai sambat gitu dong. Sambat, yo bari wae numpak bis mulih to kene. Ya iku yang selalu saya untuk acuan, gak wani sambat, gak gelem sambat. Nek soro kuno gak ana apa-apane. Oh, gak ana apa-apane. Sama dhewe kuli bangunan. Dodol sego goreng, melarat wis to, pabrik wong melarat kene iki. Tapi saiki iso kene wong tak Jawa Timur kan. Cuma sih kadang utangnya sih ono akhirnya kan lu ono lah utang nanti di sini Caki cek lama-lama karena vlogku ini sebentar jadi karena aku yo nggak ada editan bukan karena nggak ada karena gak iso terus terang aja belum iso sing ngirim ini kilos apa ono ini yaiku nggak ada yang diedit nggak ada lagi cuma tak potong cek ke dalam durasi karena durasi itu pengaruh ke kuota juga kan masih ya lama untuk upload ini Cak, itu the point sampean nilai DW perjalanan orkes grup sing sampean pimpin iki New Monata ini sampai sekarang ini sampean anggap ya apa berhasil ta sing masih dalam berproses ta ya apa menurut kalau dunia. Menurut aku sudah 50% perjalanan kita berhasil, anggap aja berhasil lah. Kita berkenal masyarakat banyak, media kita sudah dikenal masyarakat juga. Alhamdulillah, salam juga buat Nemova Indonesia. Tanpa kalian, Monata nggak ada apa-apanya. Tapi support dukungan kalian semuanya itu sangat luar biasa. Dan salam juga buat teman-teman seniman, dulur-dulur penyanyi. Sabar di musim pandemi ini gak sampai ento bahkan sak dunia kafe ke Jepang ya prei ya dah mau mana kafe di sini ngerti cak yang Jepang udah ngerti berarti lah waduh mau di sana Jepang awal itu biasa ya kalau di negeri sana Jepang cuma ngelilir orang ipi tuh oke ya salam buat semuanya pokoknya salam sehat ya. Jadi corona ini jangan dianggap musibah. Corona datang ke sini memang mendidik kita
untuk bersih, rajin cuci tangan, rajin wudhu, dekat dengan keluarga. Pokoknya corona itu menjadi kita selama 3 bulan lebih baik ya. Mudah-mudahan rencana yang kedepannya semuanya itu rencana. Rencana Gusti Allah ya Allah, matur kawis dan balik asal. Amin. New normal. Amin. Kembali normal seperti semula. Amin. Dampak luar biasa wong amin kaya dewi. Aman lho, gak ada duit. Jadi mengajarkan banget betapa pentingnya nabung. Oh iya, nabung pas kono. Pemasukan gini kan ternyata ya untung ada dari tabungan MM ya, untung aku ada tidak gentar ya mau cagak aku bisa ada cacak dalam arti bukan untuk meminta bantuan, setidaknya kita masih bisa bergerak, masih bisa untuk aktivitas, masih ada incoming meskipun sedikit gitu. Yang penting jalan lah, jadi bisa ambekan, jadi bisa bertahan hidup hidup ya hidup keluarga, hidup ya lah ini, wong ake kan gitu. Sekarang gini cak, oke ya ini sudah beberapa, udah 6 menit. Sekarang koyok liane mang, yang artis-artis yang lain, sampean dhewe kan kita kenal wis suwe, aku jadi anak buah sampean wis suwe lah. Oh suwe banget. Suwe banget, terus kenal banget kenal terus dari biyen dari fan, biyen dari sopir tahun sebelah saiki. Aku ngawulo nang sampean ya gitu, bergabung di grup atau di keluarga besar New Monata kan gitu. Saya di sini enggak merasa aku ya apa ya dianggap anak buah dong kak, jadi aku nggak merasa gitu sih karena aku kayak wes jadi keluarga tekono mayo mangan yo pocak gede duit aku tuh boleh yo udah jadi wes kayak apa ya wes kayak wong tua aku deh lah cacat jadi yo nggak ada aku rasa aku anak buah cacat tuh nggak ke situ sih ini sekarang gini cuman yo apa menilai aku sih wongnya yo pocak lagi opo aku ngamuan nek menurut aku sampean ya rada sabar gak sabar iku ada nilainya sendiri, ada tingkatannya sendiri, disabar telaten sing iwu mane sabar kudu ikhlas iku sing angel, butuh ilmu, butuh perjalanan, butuh proses. Istilahnya maaf ya ngomong jorok koyo wong mari ngising disiram mari wis gak usah dipikir koyo iku. Iku sing ilmu ikhlas yang perlu dipelajari. Nek sik udah tunda masalah pian, wah enggak usah diomong. Sik kurang ikhlas termasuk. Jadi sabar yo ikhlas. Jadi ojo sambat. Nah, lali yo lek kagak sambat kriyo iku malah tambah maju. Oh, kan iso. Sambat sok iki pian sambat. Di media sosial. Biyen sak durunge ana laptop, sak durunge ana suara kalir, awak dhewe nulis ae wegah. Saiki nulis nang HP. Nang nulis nang HP males. Pemane durung praktek. Makane aku biyen praktek gak usah sembarang kalir. Dari situ ae wong saiki males. Dadi pesen ae buat semuanya. Ojo kakan sambat ben lali caramu. Ada orang bersyukur, benali caramu sambat. Ya, itu pesan terakhir. Banyak cara. Tak balik di mana? Ada orang bersyukur, benali caramu sambat. Ya, jadi banyak bersyukur biar lupa dengan sambat atau ngeluh, kan gitu. Eh, aku memang kan positif lah sama nilai aku ono sabari. Kalian ada masih ada segi positif lah. Yeah. Cuma negatif ya. Jadi cek jujur, cek gak api itu nangarape wong nangarape pesertaku atau penonton gue. Nek Mas Mani ku sabar wong ya sabar wis oke lah. Nek masalah wate ya wate ade-ade wate atau kok wato. Itu wato. Nek wato tuh orang komen kok aras wato ya dari sananya. Tapi masalah kedisiplinan man luar biasa. Jam itu, jam bolu. Iya, enggak. Itu tak main tak butuh. Berarti kan itu masih positif. Positif. Masih pengen dengar wis negatifnya. Karena dari Mbak Anisa Rahma, uang itu garansi sempurna mas. Selama ini aku lihat sampean itu positif. Karena mungkin sekarang belum ketemu negatifnya. Nah, saya kan wis kumpul tak wis bertahun-tahun dah lama. Masuk gak ketemu negatifku apa. Jadi biar ngerti terbuka langsung aja. Anjir kalau cocok kan tak potong. Negatif memang ya anu. Pas tak jalur pertanggungjawaban masalah pengamanan artis dari kan Polda ya polisi dangdut loh ya polisi dangdut loh ya jangan man ini penyanyi narat tuh orman ya apa ya orman oh siap tak dia tanggung jawab masalah tanggung jawab oke okay. Mbak Blene ya iku mau kadang
Lek turu suwe. Lek kadung turu, wah sumur aku turu suwe. Di luar kesadaran. Turu rebo tangine kanu, tangine Sabtu isu. Kedalan turune. Iku ateng dibuka sik ngamuk. Iki ngamuk bukan karena ngamuk, karena emang di luar kesadaran. Lho, tapi aku kadung turu iku turu suwe lek turu. Tadi turu rebo isu, iku tangine Sabtu sore. Saking suwe ini. Petang dino setengah. Ya, kabeh wong memang harus sing sempurna, cuman minus iku mau. Sing penting kita jalani apa adanya. Dudu jangan mengalir seperti air, jangan. Salah kalau mengalir seperti air. Ya kita harus buang itu rintangan-rintangan, kita harus kita buang. Siap, siap. Kalau mengalir seperti air pasrah, mati ae wae ngundung jenenge. Ya harus ada alirannya, harus arahnya kemana, harus diikutin tapi jangan sampai hanyut gitu. Ya betul, yang lawan aduh gak kuat. Kalau ikut terbawa arus, jadi ikut ya, tapi ikuti, tapi kita harus tahu rintangan harus kita hindari. Oke ya, jangan lupa subscribe, komen yang sopan di channelnya Arman New Monada. Ya, alhamdulillah selama ini ya, jangan sampai ya, saya harap tuh ada komen yang kasar atau menyinggung atau jelek. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Lah ya, ini tak sedih kurang kadang aku tak operasi. Ya, ganteng. Tapi lah aku operasi kadang kan tak ada tuh sedih. Nek gantengnya nomornya jelas. Iya, no. keren ya nak deh. Ambil duit. Oke, see you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa tetap semangat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, oke. Patuhi protokol kesehatan dan karena disiplin adalah vaksin untuk COVID-19. Oke, mudah-mudahan suasana normal, kembali normal, pokoknya new normal, normal banget. Amin. Bendang orkes mana? Oke. Assalamualaikum.